Kami tiba di Tarakan dan singgah di kediaman Kang Anas, yakni seorang kawan yang berasal dari Sumedang. Kami habiskan waktu selama kurang lebih 3 hari di Tarakan. Hari itu kami diajak mengunjungi Taman Mangrove, di mana tempat ini merupakan habitat bekantan, yakni sebuah endemik asli Kalimantan. Namun cukup disayangkan, sore itu kami tidak menjumpai satupun bekantan di sini. Mungkin karena belum waktunya makan, menjadikan bekantan tidak nampak satupun. Akan tetapi, kami tetap menikmati asri dan rindangnya hutan mangrove di sini. Sore berganti, kami bergeser menuju pelabuhan Juwata. Disinilah tempat melihat dan menikmati sunset yang begitu indah di Tarakan. Something on your mind is the comfort I can offer. Just this once for the city before us. So tell me you feel it. Me, I matter. I'll keep you from drowning. Days of thunder, I hate. They come when you're near. Why must all that I touch always fall into dust? Hari kembali berganti, Kang Anas akan pulang kampung menuju Sumedang, dan kami melanjutkan perjalanan menuju Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kita singgah di rumah beliau dan ternyata si Jau mengalami putus kabel rem. Kita ganti dulu. Banyak yang tanya motor ini apakah mengalami masalah selama perjalanan, dan alhamdulillah tidak ada masalah yang berat, hanya putus tali persneling dan putus tali rem karena sudah cukup lama tidak diganti.
kami diantar oleh seorang kawan yakni Juna menuju pelabuhan dan mengurus berbagai macam persyaratan yang ada. Mohon. Piknik nih. Untuk persyaratan penyeberangan, kami diwajibkan rapid test terlebih dahulu, dan setelahnya membuat surat keterangan jalan di kepolisian setempat. Setiba di pelabuhan, kami melakukan validasi rapid test dan juga tiket. Antrian yang cukup panjang seiring banyaknya penumpang yang akan melakukan penyeberangan. Ya. Yuk mari. Orangnya satu mana Pak? Ah lagi nungguin lagi di sana. Gak apa-apa ya? Yuk mari. Setelah urusan data dan birokrasi selesai, barulah motor bisa menaiki kapal. Pak mau ambil barangnya dulu, Pak? Iya. Ya. Udah. Berdua, bro. Man, mana? Kita jual HP, guys. Sini, Pak. Ini. Ada dua orang, kan? Mana dua orang? Iya, boleh, mana? Iya, berapa orang kita? Bang, dibawa. Di ujung, Bang. Ujung. Kami berpamitan kepada Juna dan juga Kang Firman yang sudah membantu mengantarkan kami di pelabuhan. Sore itu, kami menikmati indahnya matahari tenggelam di atas kapal. Kita nikmati sunset di kapal dari Tarakan menuju Toli-Toli. What else should we do? What else?
semuanya ya. Tungguin di ini aja. Tungguin di luar paling. No time left with dying. Bang, semuanya. Bang ya. Assalamualaikum. Selama 24 jam lebih, kami menempuh perjalanan di atas kapal Sabuk Nusantara 116. Cukup membosankan, ditambah ombak yang cukup besar, membuat tubuh beberapa kali terasa mual. Sekitar pukul 9 malam, kami tiba di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Di pelabuhan, kami dibantu oleh banyak buruh untuk menurunkan motor dari kapal. Malam itu, kami menuju taman kota Toli-Toli dan tersengaja bertemu dengan Bang Edi, seorang kawan Vespa dari Vespa Tolis Club. Bang Edi menunjukkan kami ke rumah seorang kawan, yakni Bang Badri. Hari berganti, kami diajak makan siang bersama Bang Wira, menikmati segarnya ikan di Toli-Toli yang diambil langsung dari nelayan setempat. Kita tiba di Toli-Toli. Iya, tak. Juragan aing, bos aing. Nah, ikan enak semua ini. Bumbara. Yang favorit apa yang favorit? Semua rata-rata sih. Rata-rata favorit. Ini kerapu. Yang merah itu apa yang merah? Yurut, ah. Kerapu. Enak mana? Katamba. Ini nih. Ini katamba. Ah, ini ah, ini. Nah, itu kerapu. Sunu-sunu merah. Ini apa ini? Katamba. Katamba, iya. View dari makan di Toli-Toli. Dan sore hari itu, kami menikmati indahnya senja di dermaga tua Toli-Toli. I'm seeing shimmers in this unresting dream. A made up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching pieces dry. Forever.